semur mau buat makan malam, guys. Biarpun kita di tengah hutan, kita masih bisa makan enak loh, guys. Nggak hanya makan Indomie. Oh, serasa makan makanan Padang katanya, guys. Asik kan, guys? Nah, besok pagi kita summit. Mungkin sekitar jam-jam 4 kita baru summit, guys. Sebelum nonton videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya, guys. Selamat menonton. Bahagianya para jomblo. Punya makan-makan, guys. Abang Alan, makan yang banyak biar gemuk, biar kuat Kaka menghadapi gemuk. Kenyataan kalian pada jomblo. Kaka gemuk. Biar kalian kuat menghadapi kenyataan karena sering di PHP-in. Makan malamnya pakai semur, guys. Kata orang bilang makan yang banyak karena pura-pura bahagia, itu gue bisa aja. Ngapain bahagia pura-pura? Bahagia-bahagia aja, enggak aja ya? Bahagia tapi sambil yang kita kan. Suara gemericik sungai. Kalau yang belum kenyang, bisa nambah cuci mulut, masak Indomie. Iya. Masih ada. Masih ada 1 kilo. Beras 1 kilo lagi, iya, masih ada di dalam. Iya. Ya pokoknya bisa ambil, nggak usah lama-lama di atas turun, soalnya dia juga kayaknya ada. Iya, gas. Biar sampai ini nggak sore-sore toh, sampai di bawah. Indahnya kebersamaan, guys. Biarpun makan ala kadarnya, tapi karena penuh rasa syukur, rasanya sangat nikmat. Iya. Guys, ini mau masak lagi karena takut nanti malam ada yang lapar. Tuh Abang Alan lagi mengukur.
Nah, begitu guys. Oh, banyak. Oh, masih kebanyakan guys airnya. Nah, itu sudah pas. Ini cuma dua kok luang. Hitam. Tuh ya, masak nasi tuh. Pintar dia masak nasi. Nah, Abang Riko sibuk Abang bikin Riko api unggun. Tuh, Abang Rikonya sibuk bikin api unggun. Indah kan guys? Menikmati malam di sungai apa? Watasoi. Apa nama? Watasoi. Menikmati malam di sungai Watasoi. Nah, ini kamarku guys. Ini hotel berbintang pun nih guys. Ini hotel berbintangku. Bang Riko masih sibuk dengan api unggunnya. Sukses juga akhirnya. Guys, jangan pernah ngaku jadi pendaki kalau belum ngaduk kopi dengan bungkus kopinya. Cuma diambil. Enggak, sudah. Saya sudah sekali saja ngopi. Itu roti basarnasnya sambil makan roti sambil ngopi toh. Roti basarnas. Iya. Di Sorong tuh dong bilang ini roti basarnas. Apa murah beri ya? Karena setiap namanya ada ini kan tetap
ini yang duluan sampai. Mau tahu guys, kue Basarnas tuh kayak gitu guys. Roma kelapa. Apa itu kan? Perakaan. Masih masak nasi nih guys. Tuh yang masak. Orang kompureng ini juga. Orang kompureng. Yang punya saya. Selamat pagi guys, Summit Attack, semangat. Kalau dia itu wilayah Ambon, kebanyakan anak-anak pendaki yang organ-organ sehat kok, saja kan? Dong di lapangan tuh. Kalau dia itu wilayah Ambon, kebanyakan anak-anak pendaki yang organ-organ sehat kok, saja kan? Dong di lapangan tuh terpres. Ini turunnya di turun-turun sini. Guys, buat teman-teman para pecinta alam dimanapun berada, kalau ke Kota Ambon jangan lupa ya mendaki di Gunung Salahutu. Tuh ada Abang Alan tuh yang bisa ngantar, bisa jadi guide, jadi porter juga bisa. Tuh Abang Alan itu. Ya guys, ditunggu ya di puncak Salahutu. Salam lestari. Mos-mosan guys, istirahat dulu. Guys, ini namanya damar. Pohon damar. Jadi kalau untuk kita para pecinta alam, banyak sekali manfaatnya guys. Ketika kita ada di dalam hutan, lupa bawa korek api, kita mau bikin api. Bisa nah, pakai ini. Ini bisa pakai ini ya, Bang Alan ya. Nah ini bisa kita ambil. Sebagai ganti minyak tanah. Pengganti spiritus bisa. Pengganti spiritus juga bisa untuk guys. Bikin api unggun. Bikin api unggun. Nah, kayak gini guys bentuknya guys. Tuh. Oh, baunya kayak mangga muda ya. Kayak kita. Coba Bang Alan, kalau misalkan dinyalain bisa enggak Bang Alan? Tes Bang Alan. Baunya kayak itu mangga muda, kayak pencet kata orang Jawa. Tuh guys, nyala guys. Jadi biarpun kita di hutan gak ada yang susah guys. Allah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan di hutan guys. Ini guys, sumber api sudah dekat guys. Sumber api sudah dekat. Saya baru lihat ini. Saya mendaki di mana-mana baru lihat ini.